Assalamualaikum, hi happy people. Kita jumpa lagi ya, hari ini jalan-jalan buat kulineran di seputaran Jakarta. Nah ini ada Mie Tio Ponti yang baru aja buka di Jalan KS Tubun. Tepatnya di samping kiri Holland Bakery atau di depan Rumah Sakit Bakti Mulia. Namanya Mie Tio Pak Oang, asli Ponti, halal ya guys. Pemiliknya namanya Pak Oang. Ini nomor HP untuk pesan online. Ya sila mampir ke lapak kita nih. Ini di Mediau Pontianak Daging Sapi di Jakarta Barat, Jalan Aibda KS Tubun. Nah ya datang ya, kami tunggu di depan Rumah Sakit Bakti Mulia. Kita tengok yuk dapurnya gimana sih. Nah ini Pak Oang sedang meracik pesanan banyak pesanan online. Ini sambal bawang putihnya guys, harum banget. Inilah khas dari Mie Tio Ponti. Nah ini pesanan saya sudah datang, Mie Tio rebus. Lihat guys, togenya masih seger ya. Ibu tuangin sambal bawang putih yang banyak sekali. Saya demen banget makan bawang putih. 2 sendok udah cukup. Lihat nih guys, tetelannya banyak. Lemaknya mantep banget nih. Buat para penggemar tetelan atau jame-jame bahasa Makassar, entah apa ya versi bahasa Pontinya. Come on guys, buat para penggemar tetelan, ayo cobain Mie Tio Pak Oang di Jalan KS Tubun, sebelah kiri dari Holland Bakery. Ya, makasih. Gimana rasanya? Wajib. Enak-enak. Cincin-cincin segar. Nah, ini yang Mie Tio goreng. Kelihatan kan togenya masih segar dan tetelannya juga ramai banget. Happy people, buat Anda yang baru saja join dengan channel Yoek Legit, jangan lupa ya, subscribe dulu dong, dan klik juga loncengnya, agar selalu dapat notifikasi setiap Yoek Legit wisata kuliner ke seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih ya. Wah, Mas Vicky sibuk banget ngunyah. Kalau lihat ekspresinya, fix. Mie Tio goreng ini pasti enak, bener nggak? Coba tengok guys, tuh tetelannya rame kan? Yummy banget! Porsi Mie Tio-nya dan tetelannya buat makan siang cukup mengenyangkan. Jadi nggak usah ragu, makan Mie Tio nggak kenyang. Enggak, ini sudah cukup mengenyangkan karena porsinya besar. Jadi nggak perlu cari nasi lagi. Wah, lahap banget! Sejak tadi nggak bisa berkata-kata. Rasanya enak sekali. Gimana rasanya? Enak sekali. Tetelannya banyak dan sayurnya juga masih segar. Masih krenyes-krenyes. Pokoknya enak banget deh. Mana tetelannya? Oh iya ya, banyak ya. Ini? Yummy. Leker ya. Manyos. Manyos. Manisnya gimana? Manisnya pas dan enak. Tambah sambal, asinnya juga gurihnya pas. Oh iya, sambal bawangnya? Terasa juga. Oh, iya. Bawang putihnya. Coba lihat guys. Ini udah dimakan. Tapi tetelannya masih rame nih. Nih kan. Recommended ya, Mas? Iya. Top. Iya. Top. Iya. Top. Gimana Mie Tio gorengnya? Lembut bu, enak, dan dagingnya banyak sekali. Sip. Nah ini pemiliknya guys, ownernya nih Bu Nani. Ya ini Mie Tio Pontianak baru buka. Mie Tio Pontianak yang goreng dengan yang rebus. Silakan
kalau mau datang silakan. Asli khas Pontianak. Ada goreng dengan rebus saja gitu. Jadi sapi yang campur dengan jeroannya. Ya. Silakan siapa yang mau order.